السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم، افتح لنا فتوح العارفين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Mukhtar MPD serta para pengurus Masjid Al-Hasanah, kemudian yang saya hormati para asatidz wa asatidzah Pondok Pesantren Ummahatul Mukminin Al-Hasanah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, majelis pengajian Masjid Al-Hasanah serta para santri dan santriwati Pondok Pesantren Ummahatul Mukminin Al-Hasanah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bertemu kita pada malam hari ini insyaallah dalam keadaan sehat wal afiah, baik zahir kita sehat maupun batin kita. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak ibu yang saya hormati, mari kita mulai, kita buka pengajian kita ini dengan membaca Ummul Quran, dengan bertawassul kepada pengarang kitab. Al-Fatiha ala niyati as-sahala wal jamal fi kulli al-umur ad-diniyah wad-dunyawiyah wal-ukhrawiyah ma'atama min 'inayahi ila hadrat an-nabiy al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa li ustadina wa li mu'allimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila ruhi Syekh Ibn Qadir Al-Jilani wa ila ruhi Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi wa ila ruhi Syekh Ibn Atta'illah Sekandari wa ila ruhi Syekh Said Sabiq wa ila ruhi Syekh Said Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani wa ila usulihim wa furu'ihim wa muhibbihim wa ahibbaihim al-ahya'i minhum wal amwat aynama kanu min masyariq al-ard ila maghalibiha badhiha wa bahriha wa ila jami'i masyayikhihim wa silsilati sanadihim ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, ghafarallahu dhunubahum wa nafa'anallahu bi'ulumihim wa afadhu alayna min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim fi dunya wal akhirah, shi'u lillahi wa lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kita melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Hikam karya Syekh Ibn Athaillah Sekandari pada hikmah yang ke-23 halaman 18 pada baris yang ke-9 dari atas. La tataraqqab faragh al-aghyari fa inna dhalika yaqta'uka 'an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. La tataraqqab, janganlah kamu itu menunggu. Faragh al-aghyari, waktu yang kosong, waktu yang luang, atau kosongnya dari kesibukan. Fa inna dhalika yaqta'uka 'an wujudil muraqabah. Karena sesungguhnya yang demikian itu memutuskan muraqabah. Lahu, baginya, fima huwa muqimuka fihi, padahal Allah telah menempatkanmu di dalamnya.
Banyak dalam diri kita ini penghalang, Bapak Ibu. Banyak dari diri kita ini ada dinding. Banyak dari diri kita ini kesibukan. Maka Al-Quran sendiri menjelaskan kepada kita semua. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harf. Zuyyina lin-nas, manusia itu dihiasi dengan keindahan. Jadi setiap manusia ini pasti dihiasi. Apa penghiasnya? Minasyahawat, hubbus syahwat, daripada kecintaan, kesenangan kepada syahwat. Apa itu? Yang pertama, Allah menempatkan posisi pertama minan nisa, kepada perempuan. Karena perempuan ini dalam keluarga itu penentu, Bapak Ibu. Banyak orang harta berlimpah, jabatan tinggi, duitnya banyak, sawahnya di mana-mana, tanahnya di mana-mana. Tidak ada kekurangan apapun. Tetapi lemah ketika bertemu dengan perempuan. Betapa banyak seorang suami yang duduk di sidang tipikor. Di sidang. Kenapa? Karena desakan istri. Sudahlah bang, abang tuh punya jabatan. Dapat pula gunakan tanda tangan itu sebentar. We. Padahal suaminya rajin ibadah. Puasanya tak tinggal Senin Kemisnya. Solat tak pernah tinggal. Bahkan ditambah duha, qiyamul lail, dan lain sebagainya. Tapi karena ada desakan dari sisi perempuan, maka terkena. Mohon maaf Ibu ya. Kita semua introspeksi. Kita tidak menyalahkan siapapun. Tapi ada sebagian. Tapi mudah-mudahan kita ini tidak kena dalam golongan ini. Kita ambil sisi baiknya. Minan nisa, daripada perempuan. Yang kedua, wal banin, anak laki-laki. Makanya dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan an-nisa al-banin. Ini disebutkan jenis kelaminnya. An-nisa itu perempuan. Tapi berlaku juga untuk laki-laki. Laki-laki suka dengan perempuan, perempuan juga suka dengan laki-laki. Juga betapa banyak perempuan yang dirayu, yang digoda oleh laki-laki. Kemudian walbanin. Walbanin ini dalam ilmu sarafnya, ini adalah jamak mudzakkar salim. Yang menjelaskan tentang anak laki-laki. Kalau anak perempuan apa bahasa Arabnya? Banat. Lalu kenapa disebutkan laki-laki dalam ayat ini? Karena kebanyakan anak laki-laki itu paling dibanggakan. Makanya Bapak Ibu kalau ditanya cita-cita, itu yang paling dulu ditanya itu anak laki-laki. Cita-citamu jadi apa? Jadi dokter. Cita-citamu jadi apa? Jadi ulama. Cita-citamu jadi apa? Jadi ustaz dan lain sebagainya. Tapi kalau perempuan yang tidak perlu ditanya lagi, sudahlah, kamu tidak usah sekolah tinggi-tinggi. Kamu ngaji baik, kamu ini baik, tidak usah sekolah tinggi-tinggi. Nanti kalau kamu sudah nikah, baliknya ke dapur juga. Tapi ini dalam tafsir disebutkan tidak juga berlaku kepada laki-laki saja, tapi juga kepada anak perempuan juga. Bisa saja anak perempuan yang lebih dibanggakan dibandingkan dengan anak laki-laki.
Betapa banyak orang tua yang salah melangkah ketika memperturutkan syahwatnya, hawa nafsunya yang diambil dari anaknya. Ya, beli ini ya, ya, beli itu ya, ya, beli ini ya. Sudah dibelikan, digunakan untuk maksiat. Makanya Bapak Ibu, titipkan anak-anak kita ini bekal ilmu agama. Jangan sampai anak kita hanya bisa dibanggakan di dunia saja. Tidak bisa kita banggakan sampai kepada akhirat. Betapa banyak anak yang ditinggalkan di dunia, tapi tidak memberikan manfaat bagi kehidupan di alam barzakh, bagi kehidupan di akhirat. Betapa banyak anak yang ketika orang tuanya meninggal, dia tidak ada di samping orang tuanya. Entah kemana. Entah di Jakarta sana. Jauh tempatnya dari orang tuanya. Telepon setahun sekali, balik 5 tahun sekali. Tidak ingat dengan orang tuanya. Maka jangan sampai kita meninggalkan seorang anak yang tidak tahu apa-apa tentang agama. Nah, ini kecintaan kita kepada anak. Tegas kepada anak itu boleh. Jangan sampai nanti kita ini menangis ketika sakaratul maut. Kenapa? Anak kita satu pun tidak dekat dengan kita. Yang kita kepengen anak kita yang mentalkinkan la ilaha illallah di telinga kita. Tak apa-apa anak kita dititipkan ke pesantren, kita nangis saat itu daripada nanti ketika sakaratul maut kita nangis. Banyak orang seperti itu. Dititipkan pesantren nangis, tak tahan, entah apa makan anak tu. Entah apa yang diminum, entah apa yang dijajani. Nangis orang tuanya. Tak apa-apa saat itu nangis, Bu. Ditinggal sebentar juga. Paling lama 6 tahun, paling lama 10 tahun ditinggal. Tapi kalau nangisnya saat sakaratul maut, tidak ada satu anak pun yang bisa mentalkinkan ke telinga kita. Itu baru nangis selama-lamanya. Yang dipegang, yang tahu cuma HP. Semuanya ada dalam HP itu. YouTube lah. Macam-macam. Yang sekarang ini lebih viral itu apa namanya game-game itu? Oh, FF. Yang bisa cuma itu. Ngaji tidak bisa. Maka ketika dibacakan surah Yasin kepada orang tuanya, dia buka HP. Dihidupkan surah Yasin, Syekh Mishari misalnya, dihidupkan Yasin. Ditaruh di dekat orang tuanya. Ini yang paling menyedihkan. Jangan nanti ketika di kuburan, kata datuknya, kau kirimkan orang tuamu Yasin dengan surah tahlilan di kuburan tu. Pergi dia ke kuburan. Kebetulan samping, kiri kanan, kanan ayah. Samping, kiri ibunya. Apa kata dia? Sampai dia duduk tengah-tengah, Yasin untuk bapak, tahlil untuk emak. Tidak ada pendidikan agama. Maka kita didik anak kita ini. Karena ini perhiasan kita selaku orang tua. Dan ini juga menjadi ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anakmu itu jadi ujian. Yang ketiga, wal qanatiril muqantarati minadz dzahab wal fiddah. Harta yang banyak itu penghalang kita. Jangan sampai karena perempuan, jangan sampai karena anak, dan sampai karena harta kita tidak beramal. Maka disebutkan la tataraqqab faragh al akhyar. Jangan kamu menunggu waktu kosong baru mau amal. Minadz dzahab wal fiddah, daripada emas perak. Karena emas ini paling dibangga-banggakan. Dan harganya mahal. Harganya juga tidak bakal laku gitu. Yang namanya emas. Maka emas ini harta yang paling di,
banggakan. Maka keluar zakatnya bagi yang nyimpan emas kalau sudah sampai nisabnya. Dan setiap tahun itu dikeluarkan. Karena ini harta yang paling dibanggakan. Maka disebutkan Al-Quran. Wal khaylil musawwamah wal an'am wal harf. Kuda yang bagus, kendaraan yang mewah. Wal an'am, hewan yang bagus, hewan ternak. Wal harf, sawah dan ladang. Ini semua harta. Emas dan perak. Mobil yang mewah. Hewan peliharaan yang bagus. Sawah ladang di mana-mana. Ini disebutkan Al-Quran. Semuanya adalah zayyana linnas hubbus syahwat. Manusia ini dihiasi dengan syahwat. Kecintaan kepada syahwat. Dan semua itu adalah tipuan-tipuan dunia belaka. Lalu pertanyaannya, siapa yang menghiasi ini? Maka dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa zuyyina ini kan mabni lil majhul. Dihiasi manusia. Lalu pertanyaan, siapa yang menghiasi? Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan Allah sendiri yang menghiasi. Pendapat kedua mengatakan syaitan yang menghiasi. Maka kita jangan menunggu waktu kosong. Maka disebutkan di dalam kitab ini, jangan engkau menuntut-menuntut akan selesai daripada aghyar, daripada kesibukan. Maka bahwasanya demikian itu memutuskan ia akan dikau daripada wujud muraqabah baginya. Tidak ada lagi kita, dalam hati kita tertanam muraqabah. Pada yang didirikan akan dikau di dalamnya. Dan jangan engkau menuntut dalam mengerjakan amal itu selesai daripada aghyar. Selesai daripada kesibukan. Maka dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Ada sahihain. Disebutkan sebuah riwayat bahwa Rasulullah berpesan. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah lima hal. Sebelum datang lima. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, syababaka qabla haramik. Ketika kamu waktu muda, jaga baik-baik waktu mudamu itu. Jangan sebelum datang waktu tua. Kita kadang di waktu muda sudahlah, kita ini masih semangat. Darah kita masih membara, api semangat masih membara. Nah, waktu muda ini happy-happy lah, poya-poya. Nak mana silakan. Maksiat silakan. Nah. Tak pula nanti taubat pas tua. Nah, pertanyaannya apa kita jamin hidup sampai tua? Maka betapa banyak orang yang sudah tua baru dia menyesal. Kenapa? Waktu muda dulu banyak meneguk miras. Waktu muda dulu banyak makan narkoba. Waktu muda dulu hobinya berjudi, hobinya berzina. Menyesal ketika tua, tapi masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap disyukuri. Mudah-mudahan di akhir masa tua itu Allah terus membimbing kita sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang paling penting. Karena yang paling penting itu di akhir. Tidak. Di awal tuh mau jungkir balik, mau ke atas, mau ke bawah. Tapi ketika di akhir Allah berikan hidayah itu lebih bagus. Tapi ada lagi yang lebih bagus. Dari awal sampai akhir itu tidak ada. Maksiat yang kepada Allah. Ibadah terus. Dijaga oleh Allah. Nah itu pertama. Kalau kamu berada di waktu muda. Jangan menunggu waktu tua. Kalau ibadah kepada Allah. Yang kedua. Sihataka qabla saqamik. Jagalah baik-baik masa sehatmu sebelum datang waktu sakit. Kalau sehat, Bu, tangan ini enak digerakkan, kaki masih mudah dilangkah, mata masih jelas, telinga masih kuat dengar, mulut masih kuat untuk baca Quran. Gunakanlah baik-baik sebelum sakit. Kalau sakit itu, Bu, jangankan nak ibadah, makan beda selera. Diambil sedikit rasa, tidak selera lagi makan.
demam tu, kepengen bila nengok makan apa mie goreng tu. Ketika dimakan tak enak mie goreng tu. Gunakan baik-baik waktu sehat. Karena waktu sehat itu badan masih tegap, kaki masih kuat dilangkahkan, langkahkanlah ke tempat ibadah. Yang ketiga, warinaka qabla faqrika. Masuk kayamu sebelum datang masuk miskinmu. Gunakan baik-baik ketika kaya, titipkan harta di jalan Allah sebelum datang waktu miskin. Makanya dulu Sa'labah dalam kitab Ma'rifatul Sahabah karya Al-Imam Abu Nu'aim, Sa'labah dulu orang miskin taat ibadah. Ketika miskin itu taat ibadah. Tapi dia mendesak Rasulullah, ya Rasulullah, udu' Allah. Minta doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ayyarzuqani malan, supaya diberikan kepadaku harta. Tiga kali mintanya. Pertama, Rasulullah menolak. Tak mau mendoakan Sa'labah. Sudah, Sa'labah syukuri apa ada. Yang ada pada dirimu itu, qalilun tu'addi syukrahu khairun min katsir la tutiquhu. Sedikit yang ada pada dirimu itu, kalau kau syukuri lebih baik daripada banyak, tapi kau tak mampu memikulnya. Ya Rasulullah, doakan saya jadi kaya. Doakan saya jadi kaya, ya Rasulullah. Ini pak, kita kalau ada miskin itu minta jadi kaya. Kalau saya kaya, saya ibadah nikmat. Nak ke masjid, kalaupun jauh, pakai motor, pakai mobil. Kalau hujan, pakai mobil. Nih, kalau saya banyak harta, orang-orang miskin sekeliling saya santuni. Kalau kita lagi miskin, didoakan Rasulullah SAW, diberikan seekor kambing. Maka kambing itu makin banyak. Satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi sembilan, sembilan jadi 12, 12 jadi 20. Banyak. Banyak kambing sibuk. Ngasih? Nyari makannya. Mana-mana nyari makan. Kalau sekarang, Pak, nyari makan kambing tidak ada lagi di kota nih. Pergi ke kampung sana. Nyari rumputnya. Dari kota nih tidak ada lagi rumput-rumput untuk makan kambingnya, tidak? Sibuk. Akhirnya salat yang tadi ketika waktu miskin, ibadahnya rajin. Ketika kaya, Jumat bayang nyungol. Biasanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tak pernah kelewat dari salat jamaah. Maka Rasulullah bertanya, mana Sa'labah? Sa'labah sibuk ya Rasulullah, dia mencari makan kambingnya. Kata Rasulullah, celaka Sa'labah. Maka datang kewajiban zakat. Ketika datang kewajiban zakat, ditagih. Ini Sa'labah, tapi Sa'labah tak mau ngasih. Ini bukan zakat namanya, ini pajak katanya. Kata Sa'labah. Tiga kali utusan Rasulullah datang kepada Sa'labah. Sa'labah tak mau bayar zakat. Akhirnya Rasulullah meninggal. Sampailah kepada masa Abu Bakar, masa Sayyidina Umar, masa Sayyidina Utsman. Barulah dia ni mau bayar. Datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar menolaknya. Apakah ada Abu Bakar? Rasulullah saja tak mau nerima, apalagi saya. Sampai kepada mata Sayyidina Utsman, jatuhlah miskin Sa'labah ni. Ini contoh pelajaran bagi kita, Pak. Ketika Allah berikan kekayaan kepada kita, jangan ditunda-tunda, jangan disia-siakan. Datang kewajiban zakat, bayar. Ketika ada yatim orang miskin di samping rumah kita, kasih dia makan. Jangan sampai ketika kita miskin, tidak bisa buat apa-apa. Kemudian, وَفَرَغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ. Gunakan baik-baik masa luangmu sebelum datang waktu sibuk. Kalau ada datang waktu luang, sudah. Waktu istirahat ketika kerja, gunakan untuk ibadah. Gunakan untuk salat. Jangan makan juga waktu salat, waktu istirahat itu. Sibuk kita dengan kerjaan kita. Yang terakhir, kata Nabi,
hayataka qabla mautik. Gunakan baik-baik masa hidupmu sebelum datang matimu. Nah, ini beberapa pesan Rasulullah SAW kepada kita. Jangan engkau menuntut suatu waktu yang lain daripada waktu yang engkau di dalamnya, tetap kerjakan olehmu akan amal dalam tiap-tiap waktu dengan segala hukumnya. Jangan minta waktu yang lain. Waktu yang sudah ada Allah berikan kepada kita, jangan minta lagi waktu yang lain. Kita kadang minta yang tidak ada pada kita pula. Yang diberi itu belum tentu kita gunakan. Tapi masih juga nak minta yang tidak diberikan Allah. Waktu sudah diberikan, waktu luang, ibadahlah. Kadang pernah ada Pak, kita itu kalau bahasa kami terkejut, terbangun di malam hari. Pernah tak? Tengok hari baru jam 2, ya tak? Itu bersyukur kita Pak, itu nikmat itu. Kenapa nikmat? Pada saat itu Allah nyuruh kita untuk bangun, wudhu dan qiyamul lail, salat tahajud, witir. Jarang ada. Maka ketika kita terkejut terbangun, langsung ambil wudhu. Karena susah Pak mau bangun itu. Kalau bukan karena Allah yang bangunkan kita di pagi hari itu, kita tidak bakal bangun. Maka ucapan setelah kita bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan setelah kematian. Maka ketika tidur itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka syukurlah kita masih dibangunkan di pagi hari. Tidak telah ngapu-ngapuin Bu, kita kalau tidur. Kalau seandainya ada orang jahat, ditutup bayi hidung kita ketika tidur, meninggal. Mati. Tidak nafas. Maka pada saat sebelum tidur kita baca doa, setelah tidur kita baca doa, zikir, Allah akan jaga kita selama kita tidur. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan, orang yang sebelum tidur membaca ayat kursi, insyaAllah selama tidurnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Taala. Makanya niatkan Bu. Maka kita kadang sahur lewat. Pernah tak sahur tu lah lewat? Lah azan subuh baru terbangun. Ya tak? Pernah tak? Pernah. Maka triknya, niatkan sebelum tidur itu niatkan. Setelah baca doa, niatkan, ya Allah, saya berniat untuk sahur nanti ya Allah. Kalau memang mau sebutkan jamnya, sebutkan. Tolong ya Allah bangunkan saya. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya. Tolong ya Allah bangunkan saya ketika waktu sahur. Insya Allah nanti dibangunkan. Kita tidak pernah tuh, tidak bisa kita buat-buat bangun itu, tidak bisa. Maka orang supaya takut kelewatan jamnya pakai laramnya, tak? Pakai laram. Dan dirikan olehmu pada tiap-tiap hak dalam tempatnya. Jangan engkau menuntut-menuntut akan sehat. Maka bahwasanya menuntut yang demikian itu membatalkan. Karena bahwasanya muraqabah yang kedua itu menghilangkan bagi hak yang awal. Terima banyak kuadonya Bu. Dan bagi yang awal itu daripada haknya, tiada bagi yang kedua. Maka dengan wujud yang kedua itu hilanglah hukum yang dahulunya. Maka lazimkan atasmu dengan mendirikan pada segala hakul waktu. Haknya waktu. Maka kita itu dapat memanage diri kita dengan waktu itu. Kalau seandainya dunia ini tidak ada waktu, hampa hidup. Malam terus. Atau siang terus. Maka kita lah yang ngatur diri kita dengan waktu itu. Jam sekian saya bangun. Ibu-ibu jam sekian saya masak. Sampainya jam sekian. Misal jam 8 saya masak sampai jam 10. Nanti dari jam 10 sampai jam 11 ada kegiatan-kegiatan lain. Gitu. Jam 11 mandi. Mandi siang maksudnya. Mandi pagi. Mandi pagi itu jam 6 ya tak? Atau sebelum subuh. Dari jam 11 itu mandi. Mandi, berangkat ke masjid. Kalau memang mau ke masjid, ya? Ibadah.
Waktu zuhur masuk, baru kita mulai ibadah, sholat, zikir-zikir, dan lain sebagainya. Habislah sampai jam 1. Nah, kita atur diri kita. Jam 1, kalau sholat selesai, baru kita makan, makan siang. Ya, kemudian setelah itu baru tidur siang. Qailulah. Sampai jam 3. Udah jam 3 itu mandi lagi. Nah, ada orang tuh sudah asar baru mandi. Ada yang sebelum asar mandinya. Mandi, sudah mandi ibadah lagi. Begitulah seterusnya setiap hari kita atur diri kita. Bagi kita yang kerja, begitu juga. Atur diri kita dengan waktu. Nah, lazimkan atasmu dengan mendirikan pada segala hakul waktu. Jangan engkau kata esok-esok deh. Maka yang demikian itu membinasakan. Dahlah, besok bila saya ibadah. Hari ini nak saya mau rapat dulu. Saya habiskan waktu hari ini untuk rapat, besok bila saya ibadah. Besok saya sholat. Ada juga orang kadang tuh. Besok masih ada hari. Mau sholat zuhur lah. Ada yang nawari kawan. Dululah. Besok juga masih ada sholat zuhur. Bahaya nih. Ada juga yang kadang titip ya. Nah, ini ngejek nih. Ayo Pak, kita berangkat sholat. Titip ya, titip doa ya. Ini bahasanya keren sikit kan, tapi bahaya. Dan adalah engkau itu tuntut dengan muraqabah waktu yang engkau dalamnya. Maka jangan engkau menuntut bagi waktu lainnya. Kita rasakan baik Bapak Ibu. Ketika kita tidak sholat, itu ada perasaan dari hati kita itu tidak tenang. Ya tak? Nah itu hidayahnya. Ketika kita lagi ngerjakan sesuatu, hati kita tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Belum sholat. Itu hidayah dari Allah. Anugerah dari Allah, rahmat dari Allah. Syukuri kita. Maka setelah kita sholat, baru tenang hati kita. Kadang kita makan sebelum sholat. Ini waktu zuhur sudah masuk misalnya. Itu makan siang. Tidak tenang rasa hati nak makan tuh. Tidak. Belum sholat. Tapi ketika kita sholat, wah enak nih makan. Kenapa? Itu ada hidayah dalam hati. Maka jago baik-baik itu. Maka dalam beberapa kitab-kitab tasawuf itu paling banyak dijelaskan. Orang yang melakukan maksiat itu hatinya dinodai. Ditambah satu titik hitam. Buat maksiat satu kali tambah titik hitam. Buat maksiat satu kali tambah titik hitam. Ketika dia bertaubat, titik hitam itu hilang satu persatu. Maka jangan sampai Bapak Ibu titik hitam itu sudah banyak penuh di hati kita. Sehingga susah dibersihkan. Seperti karatan yang ada di kuali, yang ada di periuk itu. Kalau sudah nempel, susah nak bersihkannya banyak. Tapi kalau sedikit, ketika nempel sedikit, itu bersihkan. Nempel sedikit, bersihkan. Atau tidak ada nempel sama sekali. Nah, ini lebih bagus. Maka hendaklah, jangan engkau selesaikan dalam segala waktu karena tiada terangkat segala hukumnya. Dan tiadalah berkesudahan bagi istighalud dunia. Kesibukan-kesibukan dunia itu tidak bakal kesudahan sampai hari kiamat. Kalau kita terus ikuti kesibukan-kesibukan dunia itu tidak bakal selesai. Itu jamnya aktif tidak? Tidak. Tidak bunyi pula. Lagi terus biasa ya sampai pula jam 9. Tiadalah berkesudahan bagi kesibukan dunia seperti yang dikata oleh setengah mereka itu. Maka tiadalah lepas seorang daripada dunia akan hajatnya. Setiap kita kalau berhajat itu ada dunia yang ikuti. Maka usahakan setiap apapun hajat kita, setiap apapun niat kita dibarengi dengan lillahi ta'ala. InsyaAllah dunia itu, dunia yang ikut dengan kita tidak masuk sampai ke hati kita. Maka pesan Imam Al-Ghazali, letakkan dunia itu semuanya sebatas di tangan. Dan letakkan akhirat sampai kepada hati. Enak mudah melepaskannya. Maka pemangkanat hijratuhu ila dunia yusibuha.
Awi murati yang kiyahuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya, niatnya, hajatnya itu karena dunia. Yang ikut kepadanya. Maka itu yang dia dapatkan. Dan tiadalah berkesudahan maksud melainkan kepada suatu maksud. Dan kata Abu Hafs radhiyallahu an, bermula fakir yang shadiq itu yaitu ada dalam tiap-tiap waktu dengan hukumnya. Ini orang yang merasa dirinya fakir. Ini kita ini kan fakir. Fakir yang benar itu yaitu ada dalam tiap-tiap waktu dengan hukumnya. Maka apabila datang atasnya barang yang membimbangkan akan dia daripada hukum waktunya, maka larilah, liarlah ia daripadanya dan dinapikannya daripadanya. Kalau ada dunia, kemudian akhiratnya ada, dunianya ada, membimbangkan dirinya, tapi dia lari daripadanya. Tak mau ikut kepada dunianya. Kata Sahal bin Abdullah radhiyallahu an, apabila malam engkau jangan engkau mengejar-ngejar akan siang, mengira-ngira akan siang. Kalau sudah waktu malam, jangan nunggu waktu pagi, jangan nunggu waktu siang. Kalau kamu berada di waktu malam, ibadah. Jangan pula ibadah nunggu waktu siang. Ah, ngantuk nian lah. Besok pagi bila ibadah. Kapan ada kesempatan ibadah? Hingga engkau sempurnakan malam engkau dan datangkan hak Allah Subhanahu wa taala dalamnya. Dan demikian pula apabila siang hari. Kalau kamu berada di siang hari, jangan nunggu waktu sore, jangan nunggu waktu malam. Kapan waktu luang kita itu ibadah? Ibadahlah. Jangan sampai kita melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika waktu kesibukan kita datang menjumpai kita, kita pun juga tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditanya orang Sahal radhiyallahu an, Sahal radhiyallahu an ditanya, tatkala mano berubah istirahat fakir? Maka katanya, apabila tiada dilihatnya yang lain daripada waktu yang ia di dalamnya. Ketika dia berada di dalam suatu waktu untuk ibadah kepada Allah, dia tidak melihat waktu yang lain untuk ibadah kepada Allah. Saat itu ketika waktu kesibukan, ketika waktu itu tidak ada kesibukan di dalamnya, waktu luang ada kepada dirinya, maka dia ibadah kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melihat waktu yang lainnya. Karena banyak dari diri kita banyak melihat besok. Makanya Bapak Ibu, dalam Quran disebutkan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Ini kan pesan Quran. Jangan kamu mengatakan saya melakukan ini, saya melakukan itu besok pagi kecuali dengan insya Allah, kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan kehendak Allah. Kapan ada waktu itu sudah ibadahlah kita kepada Allah. Kadang orang itu memaknai insya Allah itu dengan kalimat iya. Kalau sudah sebut insya Allah pasti datang. Ada juga orang memaknai oh, insya Allah datang dia tu. Tak seperti itu makna. Makna insya Allah kalau dikehendaki Allah. Kapan tak dikehendaki mungkin sibuk besok pagi. Maka dahuluilah kalau setiap ada kegiatan, ada keinginan kita untuk melakukan sesuatu, ucapkan insya Allah kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Itu pas tak jamnya? Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kita akan masuk pada pertemuan malam Rabu depan pada hikmah yang ke-24. Hikmah yang ke-23 ini kita kaji malam ini. La tataraqqab faragha al-aghyar, janganlah kamu menunggu kosongnya kesibukan. Fa inna dhalika yaqta'uka an wujudil muraqabah, karena sesungguhnya sebab yang demikian itu memutuskan kamu daripada muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa CCTV itu ada di mana-mana, Allah selalu mengawasi, Allah selalu melihat. Dan setiap perbuatan kita itu dicatat oleh Allah, setiap perbuatan itu dilihat oleh Allah, setiap perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basar wal fu'ad, pendengaran, penglihatan, hati
kullu ulaika kana anhu mas'ulah, semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fima huwa muqimuka fihi, padahal Allah menempatkanmu di dalam muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa diri kita ini ditengok, dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau muraqabah sudah tertanam dalam hati kita, kalau muraqabah sudah terlintas, sudah lengket di hati kita, maka insyaallah setiap ibadah kita, setiap kegiatan kita, setiap amaliah kita, kita merasakan bahwa Allah selalu hadir di dalam hati kita, bahwa Allah selalu berada di dekat kita, aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi, kalau hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, fa inni qarib, maka sesungguhnya Aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, kalau mereka meminta maka Aku akan ijabah. Fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka kita diperintahkan untuk beriman, kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarshudun, niscaya insyaallah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pengajian kita ini dengan pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته